Salam saya hormati para hakim yang bijaksana. Saya Aisyah Humaira binti Abu Hashim. Saya Nur Ailis Arisha binti Khairul Afwan. Saya Nur Afika Darisha binti Ailin. Dari Sekolah Kebangsaan Kelang ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sung Sampadi. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Senyuman manis daripada saya, Sung Sampadi. Pada zaman dahulu, sepasang suami isteri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, iaitu Pak Abu dan isterinya Mak Mila. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam, tetapi malamnya Pak Abu dan isterinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya kawan-kawan, saban hari ini mereka berdua akan meminta bantuan makanan daripada jiran-jiran bagi mengalas perut mereka. Mereka tidak tahu malu sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Kawan-kawan nak tahu apa terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang nenek tua di hadapan pintu rumah mereka. Tuk, 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 bolehkah saya masuk? Tanya nenek tua itu. Silakanlah, jawab Pak Abu. Nenek tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya mereka tidak ada apa makanan yang hendak dimasak untuk diberikan kepada nenek tua itu. Kah kamu ingin menjadi orang yang kaya? Tanya nenek tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata nenek tua itu. Nenek tua itu tersenyum dengan wajah bersinar melihat ada harapan kedua suami isteri itu akan mengubah nasib mereka. Cuba kawan-kawan teka apa yang diberikan oleh nenek tua itu kepada mereka. Ambillah uncang ini. Insya Allah ia boleh menjadikan kamu kaya, kata nenek tua itu. Pagi esok kamu taburlah isi uncang ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya. Tetapi dengan syarat, kamu tidak boleh membuka uncang ini sehingga keesokan pagi, pesan nenek tua itu sebelum pulang. Keesokan harinya, mereka telah membuka uncang tersebut. Apa? Padi kering? Mereka berasa kecewa kerana dalam uncang itu hanyalah padi kering. Tiada emas maupun batu permata yang berharga. Pak Abu dan Mak Mila masih berfikiran positif dan tidak berputus asa. Berlengah-lengah lagi, mereka menaburkan padi itu di belakang rumah. Tidak lama kemudian, anak padi mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila padi itu berbuah dan menguning. Sejak itu, mereka mulai rajin bekerja. Dah padi masak, mereka pun menuainya. 2-3 musim menabur dan menuai padi, akhirnya padi menjadi banyak. Mereka telah menjadi kaya dengan menjual padi. Aku sudah jadi kaya sekarang. Ha ha ha, kata Pak Abu. Mereka sering membantu dan memberi makanan kepada penduduk kampung yang miskin. Kini mereka sangat bersyukur. Sikap Pak Abu dan isterinya Mak Mila mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang yang susah atau miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Mereka rasa kemewahan mereka masih tidak cukup. Kawan tahu apa kesudahan cerita ini? Kawan-kawan, malam itu mereka suami isteri tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokannya. Tiba-tiba setelah terbangun daripada tidur, mereka mendapati semua pokok padi telah layu dan mengering. Pada masa itu, barulah Pak Abu dan Mak Mila menyesal dan insaf dengan perbuatan buruk dan tamak mereka. Bak kata pepatah Melayu, jika mendongak binatang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Kita jangan lupa tentang asal usul sendiri, terutama apabila telah menjadi kaya. Bunga dedak di atas kara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, cemari di susun maaf diminta. Ingatlah kawan-kawan, jangan suka meminta-meminta kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup dan apabila